Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Odet ya, teman-teman. Udah lama nih, teman-teman, Odet nggak upload video tentang game Rise of Kingdom lagi ya. Di sini udah ada beberapa update ya dari game Rise of Kingdom. Dan sebelum kita membahas update terbaru dari game Rise of Kingdom, kita akan ambil dulu pasukan ya, teman-teman. Oke. Kita ambil sama pasukan. Mengumpulkan sumber daya, kita ambil semua ya. Ini udah kemarin ya, udah ada 1 bulan ya guys nggak pernah upload game Rise of Kingdom. Kita coba lihat apa perubahannya dari game Rise of Kingdom ini ya, teman-teman, karena ada beberapa kesibukan ya. Coba lihat areanya Odet sekarang. Makin rame ya, teman-teman. Makin rame. Kita ambil dulu reward dari ya, Aliansis. Serang barbariannya. Oke, kita coba serang barbarian untuk menaikkan level pasukan dulu sebentar ya, teman-teman. Oke, darahnya lagi sedikit. Oke, kita berhasil mengalahkannya ya. Kirimkan sebuah bantuan dan kita lihat item yang kita miliki ya. Ada beberapa item yang kita punya ya, tapi tidak banyak ya, teman-teman. Apa kita udah bisa melakukan upgrade ya untuk City Hall? Masih belum bisa ternyata, teman-teman, untuk update-nya ya, teman-teman. Itu bagaimana gasnya? Oke, kita taikan. Kita latih pasukan lebih banyak lagi. Nah, kembali ke pembahasan ya, teman-teman, untuk update terbaru di game Rise of Kingdom ini, coba kita lihat apakah ada peradaban baru. Tidak ada ya guys, masih di sini masih Roma, Jerman, Inggris, Prancis, Viking, China, Jepang, Korea, Spanyol, Arab, Kesultanan Turki,
Byzantium. Nah, jadi untuk peradaban terbaru belum ada ya, teman-teman, di Kingdom of Kingdom. Kita lihat untuk kalian siapa yang aliansnya naik rank ya, teman-teman. Wilayah aliansi bertambah luas. Nah, untuk pembaruan di sini ada apa aja ya? Kalender eventnya sama seperti kayak biasa ya, teman-teman. Belum ada update terbaru ya di game Rise of Kingdom. Kita naikin level. Saja upgrade. Kita upgrade Osman Skulptor ya, teman-teman, agar lebih maksimal untuk kekuatannya ya, teman-teman. Oke, bintangnya masih sedikit. Berhasil upgrade ya, teman-teman. Sudah bintang 4, baru 60% untuk SP-nya ya, teman-teman. Jadi ini kita udah upgrade untuk level komandan. Hampir sama nih kayak cucau. Oke ya guys, mungkin itu aja sih untuk update terbaru ya dari game Rise of Kingdom. Kita kirimkan pasukan dulu ya untuk mencari sumber daya untuk update mungkin cepat ya. Oke, kita udah kirimkan 3 batalion ya untuk mengumpulkan sumber daya kayu ya, teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.